ada aku yang dua orang ini, ada Fanya sama Raffi. Kebetulan mereka lusa kembali ke Medan, jadi hari ini aku challenge dulu. Hari ini bakal diadakan lomba cerdas cermat. Jadi di video ini Raffi sama Fanya bakal aku kasih makanan pedas, terus habis itu aku kasih pertanyaan. Siapa yang jawabnya cepat yang dapat hadiah. Tahu kemarin udah dapat hadiah banyak soalnya. Jadi ya ini biar seru-seru. Tapi kalau misalkan YouTube aku bisa sampai 50 juta sebulan, nanti mereka dapat bagian juga. Tepuk tangan lagi. Sebelum pertanyaan dimulai, boleh dimakan 3 suap pertama. Untuk yang pertama, sebelum memulai pertanyaan, mari dimakan 1 suap dulu. Iya. Ya. Pertama ya. Pertanyaan pertama. Siapakah nama Presiden Korea Utara? Gak tau, woy. Tapi Kim Jong Un. Cepat, ayo durasi. Enggak boleh dikit-dikit gitu loh. Bisa diputer jadi tebal. Cepat. Pokoknya siapa yang enggak bisa jawab harus makan ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Apakah kepanjangan dari ASEAN? Makan dua-duanya. Lanjut ya. Siapa saja Bapak Proklamator Indonesia? Tanya. Soekarno, Muhammad Hatta. Makan dodonya. Siapakah yang pertama kali menciptakan lampu? Lingkungan. Ada tahu? Cepet, waktu, ayo. Sebutkan 3 negara dari 10 negara yang termasuk dalam ASEAN. Tiga negara dari 10 negara yang termasuk dalam ASEAN. Vietnam, Brunei sama Kamboja kan? Benar. Banyak makan. Suapin Fanya ayamnya. Kakak, suapin Fanya ayamnya. Suapin yang ayamnya. Pakai sendok. Kan harus. Pakai tangan aja. Oke, lanjut. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di... Ya, tangan lu berjawab. Logika. Gak bisa mikir. Jadi makan. Itu di mana emang? Di TV. Oh iya ya. Tapi banyak kali. Masih di situ aja. Oke. Di manakah letak keajaiban dunia Taj Mahal? Ini makan dulu. Tapi duluan. India. Makan. Menyiksa aja. Ini udah sumpah ini nyiksanya sih. Ayo, durasi. Lanjut ya. Sebutkan kota terpadat di dunia. Indonesia. Dunia. Gak tau. Oke, makan. Gak pernah dengar. Tapi kamu gak tau kotanya. Lanjut ya. Berapakah 8 pangkat 2? Angkat tangan dulu berjawab. Gampang. 8 pangkat 2. Gimana? Tunggu, diam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya! Udah sekali! Kenapa dia 8 kali 8 sih? Oke. Berapakah jumlah provinsi di Indonesia? Tunjuk tangan yang tahu. Kamu gak tau jumlah provinsi? Gak pernah. Oke. Berapa kak? 34. Kan betul! Makan dua-duanya. Kan tadi ini gak jawab. Belum ternyata. Tanya jawaban kak. Siapakah pencipta
Ini belum makan sih. Oke, lanjut ya. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Tapi WR Supratman. Oke, lanjut ya. Makan dulu. Tanya makan dulu banyak. Ya udahnya baru makan. Oke, lanjut ya. Tolong eja tulisan jiref. Ah, pakai bahasa Indonesia kan? Eja. Bahasa Inggris. G-I-R-A. Jiref F-nya satu atau dua? Iya, kalau udah sama temanmu. F-F-I. Benar. Benar ya? Benar. Oke, lanjut ya. Sebutkan 5 simbol Pancasila secara berurutan. Enggak tahu kalau berurutan. Kalau enggak berurutan enggak? Simbol Pancasila secara berurutan. Maksudnya Pancasila 1. Enggak. Iya, simbolnya aja. 1 simbolnya apa? 2 simbolnya apa gitu? Simbolnya. Apanya tahu? Enggak tahu. Yang pohon beringin gitu-gitu. Enggak tahu. Makan, ada yang makan. Ya Allah. Ada yang makan. Enggak kuat, enggak kuat. Ini rambutnya. Tanggal dan bulan berapa Hari Pendidikan Nasional? Ini gimana sih nih anak-anak sekolah nggak ada yang tahu? Coba ya. 20 November nggak sih? 20 November tuh pahlawan. Iya. Pahlawan nggak tahu? Bukan. Bukan. Iya nggak ada hari apa-apa. Makan. November. Ini baru makan loh. Makan lagi. Ayo makan lagi. Kalau minyak habis makan ayamnya. Emang kalau emang hari apa? Tanggal 2 Mei. Oh iya ya. Oh iya ya. Oke, habis ini kita masuk ke hitung-hitungan. Berapakah hasil dari 4 dikali 4 dikali 10 dibagi 2? 4 kali 4 kali 10 bagi 2. Tapi 80. Wow. Wah, Majuna. Gini ya. Pertanyaan terakhir. Ayo deh. Kalau ada angka 5, penentuan ya harusnya benar. Kalau enggak ada yang benar, tambah lagi soalnya. Seri soalnya tuh. Hey. Kalau ada angka 5 dikali 2, berapa total semua angka? Ulang ya. Kan dia mau jawab. Oh iya. 8. Lah. Orang ada kalau ada angsa 5 dikali 2 berapa total semua angsa? Kan 10 kan bilang tadi angsanya. Kalau ada angsa 5 dikali 2. Oh 3. Rapi. 10. Sama ya dikali atau 5? Jawaban pertama yang terima berarti cancel ya. Cancel. Angsa 5 dikali 2. Dikali kan? Iya. Ya udah 3 lah. Ya kamu tadi jawab dari pertama 10, kayak 8, jadi gak bisa lihat. Oh iya ya, itu gak tau, gak bisa mikir, sakit kepala. Oke lanjut ya, ini pertanyaan terakhir nih. Siapakah nama pacar pertama Tasya Revina? Wah, Raffi jawab. Raffi apa? Raffi dulu ada. Bukan bang. Hah? Tuh, yang ini nih, nih. Itu tadi gak punya apa? 10 9 8 barang minumnya ya. Lalu nanti minum sengutnya barang. Ini coklatnya. Sekian. Ah, gerah. Minum susu biar hilang. Susu. Di pemenangnya adalah Panya. Panya. Pacar.